Hari ini kita mau pasang USB HDMI untuk Honda HR-V. Nah, ini kita beli di OM Spare Part. Kita dapat ini ya, panelnya. Meskipun nanti yang dipakai hanya bagian ininya saja, nanti kita tinggal copot bautnya di sini ya. Cuma kan kebetulan yang menjual itu dia memang satu paket begini, bukan bagian sininya saja. Nah, untuk kabel USB dikasih apa extension nih, merek Howell ya, dikasih dua karena panel USB-nya ada dua. Kemudian untuk biasanya sih yang tipe Prestige ya, itu dia sudah yang model lama ya, yang model waktu itu Kenwood DDX7035BT kalau nggak salah, kan HDMI-nya itu versi ujungnya male, jadi kita perlu converter female to female ya, supaya bisa masuk di balik sini. Oke, saya coba bukakan ya. Nah, itu seperti itu tuh. Ya, tuh. Nah, untuk merekatkannya kita nanti pakai lem lilin bakar, lem tembak bakar. Harganya murah kok. Nah, semua ini bisa kita beli di OM Spare Part. Sebentar saya tunjukkan tempat pembeliannya. Produk ini dijual oleh omspareparts.net ya. Ini silakan Anda lihat webnya ya. Ini beberapa item yang dijual. Oke, langsung dibuka saja nanti ya, omspareparts.net. Nah, kita belinya lewat Tokopedia. Nah, ini kebetulan nih Tokopedianya. Ya, Tokopedianya ada di sini. Silahkan dibeli saja, bisa diskusi langsung. Ini nama penjualnya OM Spare Parts ya. Nanti linknya saya taruh di bagian bawah. Oke, sekarang kita langsung pasang aja panel ini. Jangan lupa nanti head unitnya harus yang sudah support HDMI dan USB ya, supaya ini terpakai dua-duanya ya. Untuk USB kita lihat nanti apakah memang USB-nya ada dua atau nanti kita cabang. Head unit yang kita gunakan cuma punya satu USB, kita coba cabang saja. Untuk mencabangnya kita gunakan USB hub. Kebetulan saya lupa beli, jadi ini ada satu USB hub yang biasa saya pakai, akan saya coba pasang. Karena kebetulan kan head unitnya memang hanya punya satu buah USB saja, sedangkan panel yang kita miliki ada dua. Nah, ini harganya cukup mahal kalau yang ini, nggak harus beli yang ini ya, pokoknya di toko online banyak, silahkan dipilih saja yang mana yang paling laris sih dipakai oleh orang ya.